Sadayana, kampung Emak Pangandaran juga berlimpah kebun sayur loh. Sadayana mau Emak panenin sayuran apa nih? Biar Emak cariin. Oh iya, Dan. Ini dah. Tidak apa. Kita buat cemilan sayuran yuk. Sayuran apa? Ya, tadi lihat di sana tuh ada yuk. Kamu lagi bukan sayuran itu kan. Enak kok ini buat di ini apa dia? Saya tamak. Urap, guys. Haduh, ada nih. Liur mah euy jadinya. Udah yuk, daripada ngeladenin Adani yang mulai oleng, mending mah ke kebun sayur milik Mang Ujang. Itu yang cari maksudnya, Dan. Bukan. Jagung tapi masih ini muda daun sayur. Sausin. Kalau di kampung mah ada sausin nih. Mang Ujang. Ya. Lagi apa? Bersihin ini. Sausin. Sausinnya. Mau ya? Nah, iya, mau sausin. Iya, enggak apa-apa. Sawosin yang Ma maksud teh biasa disebut orang-orang mah sawi hijau. Jenis sawi teh beragam, Sadayana. Selain sawi hijau, ada sawi putih, pakcoy, dan kailan. Nanti mau bikin cemilan dari sayuran daun sawosin. Sawi tergolong tanaman yang cepat tumbuh. Usia panennya juga singkat, antara 25 sampai 30 hari sekali. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat dibanding menanam sayuran lainnya. Kalau Sadayana mau panen sawi di rumah juga bisa banget atuh. Sawi bisa ditanam di media apa saja. Makanya banyak yang nanam sawi di halaman rumah. Bahkan dengan cara hidroponik juga bisa. Nah, Mak harus potong sawi mendekati tangkainya. Kalau kata Mang Ujang teh, agar daun sawinya tetap terjaga kesegarannya. Sayuran yang berasal dari Cina ini memiliki banyak manfaat loh. Di antaranya, bisa untuk mencegah kanker, kayak sumber vitamin A, meredakan peradangan kronis, dan juga mengandung folat yang bagus untuk ibu hamil. Nah, sebelum sawinya Emak olah, ada baiknya Emak cuci dulu sampai bersih. Pastiin sisa-sisa tanah yang menempel pada batang sawi sudah bersih ya, Sadayana. Nah, sayurannya udah potong-potong. Masih terigu, sedikit aja. Cukupnya aja ya. Lalu bumbu penyedap. Kalau semua bumbu sudah masuk, adonannya bisa diaduk-aduk sambil ditambah sedikit air. Aduk sampai merata ya, Sadayana. Nah, setelah itu masukkan bawang putih, bawang merah, sama cabai yang udah ditumbuk. Oh iya, jangan lupa Mak juga tambahin sedikit tepung maizena biar makin garing dan kriuk-kriuk. Sekarang tinggal diaduk-aduk lagi. Gimana, Dani? Sudah siap belum apinya? Kalau minyaknya sudah panas, Mak mau masukin adonannya. Pelan-pelan aja ya, Sadayana, biar minyaknya nggak muncrat. Ayo, A. Tungguin, A. Ya, lagi mainan. Kayak anak kecil. Katanya kamu mau pengen cemilan, buatin. Bala-bala, sausin. Tuh lihat, bala-bala sausinnya hampir matang ya, Sadayana. Asik, mangga sabar banget. Pas banget ya makan siang nih. Ini dia cemilannya udah matang. Bakwan apa? Sausin. Bala-bala sausin. Bala-bala sausin atau bakwan sausin. Ayo, Ani, katanya kamu mau cemilan. Wah, ayo atuh asikat, mumpung masih panas, oi.